Halo guys, ketemu lagi bersama channelnya Franciscus Andut. Di video kali ini gue akan ngasih informasi nih buat kalian nih mengenai YouTuber pendatang baru di akhir tahun 2021. Ya, mungkin teman-teman juga banyak yang kenal dengan YouTuber yang satu ini. Ya, namanya itu tidak asing lagi di telinga kita, bahkan juga sudah malang melintang akhir-akhir ini di jagat per-YouTube-an dan di televisi. Di tanggal 24 kemarin juga dia baru saja membuat channel dengan nama Pujian. Nah, ada yang hal menarik di sini. Ada hal menarik yang saya baca dari artikel di sebuah blog Pikiran Rakyat berikut ini. Di sini judulnya gila, baru 9 jam bikin channel YouTube, Puji raup jutaan viewers dalam vlog pribadinya. Nah, Ria Ricis juga punya andil di dalam video ini. Gue penasaran terhadap mengenai channelnya ini, kira-kira bagaimana videonya. Ini kita cek saja langsung ke channelnya Pujian, ya. Ini barusan gue cek channelnya Pujian ini. Oke. Barusan saya refresh tadi itu 753.000 subscriber. Nah, sekarang gue refresh lagi ini sudah subscribernya itu 755.000 subscriber. Jadi dalam jangka waktu beberapa menit saja ini sudah bertambah beberapa ribu subscribernya. Nah, untuk videonya ini video pertamanya itu ditonton 4,3 juta dalam waktu satu hari ya. Jadi uploadnya ini baru kemarin. Nah, di sini durasinya 7,47 detik ya, 7 menit lebih. Nah, ini kita cek saja. Untuk pembuatan channelnya juga baru, ini 24 Desember 2021. Nah, total view-nya ini yang total penayangan ya, ini yang tercatat per tanggal kemarin ini 1,7 juta ya, sekian-sekian kali tonton. Nah, video ini juga akan terus bertambah viewers-nya ya. Di sini itu 4,3 juta. Nah, kemudian kita cek di Social Blade ya. Ini adalah rating yang biasa kita gunakan untuk membandingkan pendapatan YouTube juga. Kita cek di subscriber live-nya. Wah, ini sangat fantastis ya. Tadi kita cek di sini itu 7.756.000 ya. Jadi ini dalam waktu beberapa menit sudah bertambah kurang lebih 1.000 subscriber. Nah, kemudian kita cek di bagian videonya ini di akunnya, di Social Blade-nya punyanya Pujian ini. Ini videonya baru satu, subscribernya itu yang tercatat di sini. Ini belum masuk ke yang tadi. Ini 732.000 dengan total view itu 1,4 juta. Jadi ini masih ada video-video subscriber yang datanya belum masuk ke sini. Kemudian view-nya juga masih ada yang belum masuk ke sini. Nah, untuk tanggal pembuatan channelnya itu tanggal 24 Desember. Penghasilan sementara dari viewersnya yang terbaca di sini itu kurang lebih di sini itu 351 dolar. Jadi dapat kita bayangkan pendapatan sementara, ini pendapatan sementara karena mungkin nanti masih bisa bertambah lagi videonya di sini. Itu kita kalikan saja berapa kurs dolar per hari ini ya, itu kurang lebih 4 jutaan mungkin. Nah, kita lihat lagi di sini di live subscribernya dan live di video newsnya, video viewnya maksudnya. Dan estimasi pendapatannya di sini masih kosong ya, karena memang video ini juga baru dibuat ya, channelnya juga baru berumur satu hari. Tetapi ini sangat fantastis ya, bisa kita cek di kolom komentar teman-teman yang
netizen-netizen Indonesia yang ada di channelnya Pujian ini, misalnya di sini banyak netizen itu menyambut positif mengenai channelnya yang baru ini, ya, channel puji yang baru dibuat ini maksudnya, begitu. Ya, misalnya di sini kita cek ya komentar teman-teman di sini juga cukup positif ya, mendukung. Ya. Alhamdulillah makin terbuka jalan untuk Puji dan keluarga. Terima kasih orang-orang baik yang selalu tulus membersamai Puji dan keluarga. Ya, ya tentunya ini terima kasih juga untuk Ria Ricis ya, yang telah memfasilitasi dan mengajarkan ilmu tentang peryoutuban. Ya. Di sini juga ada komentar dari Astrid Aprilia. Yes, OTW 1 juta subscriber dalam 1 hari. Ya, semakin bikin konten YouTube-nya Uti ya. Jadi Uti itu sebutan untuk Pujian. Kemudian di sini juga banyakin konten yang bermanfaat ya, Kak. Gak apa-apa vlog kegiatan sehari-hari juga, asal jangan yang prank ataupun settingan ya, Kak. Sehat terus buat Kak Puji dan keluarga. Oke. Kemudian ada juga di sini komentarnya, Masya Allah, dia cus baik banget udah bantu Uti Uti buat YouTube. Jadi komentar hampir like-nya juga ini banyak ya. Komentarnya itu sudah seper satu hari ini 30.460 komentar ya. Semua komentarnya juga positif-positif semua, mendukung Puji ini membuat channel YouTube ya. Nah, kita cek. Ini kita subscribe dulu teman-teman. Oke. Ya. Subscribe itu gratis soalnya. Oke, kita cek lagi di sini untuk tag videonya ya, tidak menampilkan ya tag video. Jadi untuk SEO-nya sendiri ini juga mungkin belum ada ya. Ini memang video ini dipromosikan sangat direkomendasikan maksudnya oleh YouTube itu berdasarkan memang popularitas dari Pujian itu sendiri ya. Cek di sini videonya baru 1, subscribernya sudah 7.751.000 lebih ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe channel ini dan channelnya Pujian juga silahkan subscribe, langsung saja ketik Pujian di toolbar searchingnya di YouTube. Oke, untuk video kali ini sekian dulu informasinya untuk YouTuber pendatang baru Pujian. Selamat dan sukses. Oke, guys, terima kasih.